Hai geng, assalamualaikum semua, selamat datang ke Ryan Channel, saya Ryan. So, ni adalah first time saya nak buat reaction untuk Mr. Kokong. So, quite fans juga dengan dia punya video. Ada yang kelakar, ada yang pengajar dan macam-macam ada. So, saya nak buat reaction untuk kalau YouTube itu manusia satu dengan dua. So, jom kita tengok sama-sama. Let's go! Okay, let's go! Kau nak lari mana lah? Kau dah terperangkap, bro. Kau bagi barang kepada aku. Tak. Aku takkan bagi barang ni kat kau. Sekalipun nyawa kau harus digadai. Well, aku boleh bagi marah kat kau. First. Akulah first. Kau tu second. Asal lah. Aku on notification tau. Video ni publish je, aku langsung komen. Jadi aku yang first. On notification? Aku setiap hari depan PC tengok channel ni. Setiap satu saat aku akan refresh. Jadi aku first. Eh, mana boleh macam tu? Aku setiap satu saat aku refresh. Guys, kau nak gaduh ke nak tengok kami berlakon ni? Sila bang. Tak. Aku takkan bagi barang ni kat kau. Sekalipun nyawa kau harus digadai. Well, aku boleh bagi marah kat kau. Assalamualaikum. Saya ada buat channel Masak Rosak. Kalau siapa-siapa berminat, boleh dah singgah ya. Jangan lupa subscribe sekali. Nanti saya subscribe abang. Nanti abang subscribe saya balik tau. Bang, kita orang tengah berlaku ni. Abang nak tengok kami berlakon, kau mana main masak-masak? Sorry bang, maklumlah kami ni subscriber sangat ramai. Itu yang nak menyimpang abang sikit. Abang, teruskan. Tak, aku takkan bagi barang ni kat kau. Sekalipun nyawa kau harus digadai. Sebelah ni pakcik ni, mana boleh kita dalam di siling ke, di kan semua pun dia lalu jual kat pakcik, pakcik kena beli. Guys, tolong lah. Aku tak kasih sekali bagi barang ni kat kau. Hari ni hari jadi saya. Hari tak pernah dapat sekolah. Boleh tak saya dapat sekolah? Boleh? Nak like dari saya. Ha, ambil yang ni juga. Yang ni juga. Dah ke? Dah habis slide dah? Boleh kalau kita nak sambung video ni? Ya Allah. Kasih sekali. Assalamualaikum semua. Apa lagi ni? Saya daripada Kuala Lumpur. Saya just nak bagi tahu kita ada keluarkan Al-Quran terbaru. Dia barang lah pula. Al-Quran ni direka khas untuk lelaki yang kacak dan handsome macam abang-abang semua ni. Kelebihan utama Al-Quran ni ialah dia ada penanda siap-siap untuk bantu kita mencari ayat yang kena dengan masalah dan kehidupan kita. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat, korang boleh beli di quranhumaira.com atau layari Facebook dan Instagram Quran Humairah. Minta maaf ya. Kami tengah tengok video ni. Boleh tak kita fokus pada video ni? Kan tak elok kita ganggu channel dengan video orang. Jadi orang nak menonton pun, macam saya, rasa terganggu. Kalau ia pun nak minta like, nak suruh subscribe atau jual barang, buatlah channel sendiri. Tak payahlah buatkan channel orang. Dan kalau kita buat macam tu pun, bukan ada orang like, subscribe pun. Buang masa je. Akhirnya ada juga orang yang faham. Itulah. Tapi semua tak faham bahasa. Orang macam ni yang kita perlukan kat dunia ni. Betul bro. Ah kan. Jadi kalau kamu setuju, jangan lupa tekan like. Quran Alamin. Quran untuk lelaki sejati. Dapatkan sekarang di Quran Humaira. Lawaklah. Oh my god. Okay, kalau YouTube itu manusia dua. Thank you.
Mana dia aku? Salah bro. Jangan risau. Dia selamat. Kau hanya perlu bawa wang tebusan tu ke tempat yang aku bagi tahu nanti. Ingat, jangan sesekali kau cuba untuk call polis. Kalau aku sampai dapat tahu, kau takkan jumpa dia lagi. Kau faham tu? Kalau kau berani apa-apakan dia, aku akan cari kau sampai lubang cacing. Dan aku akan pastikan kau dan kumpulan kau akan musnah selama-lamanya. Tak lirik pun sikit, Zan. Aduh. Ini adik dia. PUBG. Lagipun ni cerita saya, bukan cerita pakcik. Betul juga. Jadi aku ni pakcik yang bertampar juga. Pakcik tu, kan nak sambung cerita ni. Cik, macam mana aku boleh dapat 1,000 like? You buat 300. Aku beli like kan? Mana dah saya beli pakcik? YouTube kan memang macam tu. Itulah, saya perasan juga. By the way, pakcik search dia video ni. Sebab saya tak search pun sebenarnya. Tiba-tiba YouTube yang recommend. Aku notification squad. Oh, patutlah. Kau ni siapa pula? Oh, lupa. Kenalkan, saya penonton di 1,000. Tanah, nak telah jadi penonton yang ke 1,000. Kacau betul lah. Muka pakai spek tu. Ah, hello. Mana kau? Aku dah lama tunggu ni. Sorry. Ada gangguan sikit. Dah lagi aku sampai ya. Cepat sikit. Guys, boleh tak saya sambung ni? Saya kena selamatkan adik saya ni. Lah, siapa suruh kau pergi? Kau teruskan je lah. Siapa sayang Allah, jangan lupa tekan like. Ya Ustaz, Ustaz nak apa? Bukan apa, Ustaz just nak bagi tahu Quran Mairah ada keluarkan album yang terbaru. Aduh, jual barang lagi. Muka Ustaz tu, aduh, ya Allah. Kelebihan utama Al-Quran ini ialah dia memiliki tagging yang kemas dan tersusun serta lengkap dengan panduan tagging untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga dilengkapi dengan reka bentuk muka depan bertemakan batik yang sangat cantik yang diperbuat dari bahan yang berkualiti tinggi dan premium. Jadi, kalau ada sesuatu yang berminat, boleh dapati di quranumairah.com atau layari Facebook dan Instagram Quran Umairah. Ustaz, boleh tak disambung ni? Muka Ustaz. Saya kena sambungkan adik saya ni. Teruskan. Astagfirullahaladzim. Berapa lama aku nak kena tunggu ni? Sorry bro, banyak betul dalam hari ni. Ini tiba-tiba ada orang jual barang, Mbak.
Kalau dalam masa 5 minit lagi kau tak datang, aku akan bunuh adik kau. Biar saya duduk. Korang masih tengah tengok video ni sambil baring. Pasti korang baca komen saya. Pasti korang tersengih. Kan? Jangan aku beritahu. Macam mana awak boleh tahu? Awak, saya ni kan sebahagian daripada hidup awak. Mesti dah tahu. So sweet lah awak ni. Guys, tolonglah. Kena sambungkan adik saya ni. Kenapa tak saya sambung ni? Apa sebab kau berhenti? Kau terus kena cerita kau tu. Apa lah kau ni? Asal lama sangat abang kau ni? Dari tadi tak sampai? Dia tak sayang kau ke? Kau ada kandung dia kan? Awal. Hi guys, I'm Salos. So hari ini saya terserang dengan orang yang saya sudah shock by Wairi. Quran Humaira edisi batik. Dapatkan sekarang sementara stok masih ada. Stok adalah terhad. Oi, mana kau ni? Aku dah 4 jam tunggu ni. Kau nak datang tak? Kalau kau tak datang, aku bunuh adik kau ni. Abang bunuh je lah dia, bang. Ya, abang bunuh je dia. Tapi, abang dah duit. Saya boleh bagi abang duit. Abang bunuh je dia. Confirm kau ada diri. Bodoh lah. Alah. Okay gang. So saya rasa korang pun gelak juga. Memang kakak. Ini adalah lumrah kehidupan di YouTube. It's reality. It's true, you know. Memang betul sangat dia macam tu. So memang kelakar, memang terbaik. Memang tak terfikir nak buat YouTube as manusia. So it's a really really creative, brilliant idea. Nice. Terhibur teruk. Hope korang pun happy juga. Kita dah gelak sama-sama tengok reaction ni. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe saya, channel saya, channel Ryan Channel. Bagaimana channel dah Ryan Channel, jangan lupa subscribe, like, share dan hit the notification button on. Dan kita jumpa next video. Thank you so much guys. Bye.